Lanjutan dari cerita sebelumnya. Yewu yang berhasil menyelamatkan Tian-Tian dari jeratan jaring laba-laba sebelumnya akibat terpaksa karena Tian-Tian adalah seorang teman dekat Yun Fei yang diketahui sebagai adik dari Yewu. Bersamaan dengan selamatnya mereka berdua, tanpa diduga keduanya kembali dihadapkan oleh induk Red Spider berlevel 8. Mendengar Yun Fei yang terus-menerus melontarkan rengekan dan ocehan-ocehan kurang bermutu dari mulutnya, Yewu pun mengatakan kepadanya bahwa ia tidak peduli jika Tian-Tian ingin kabur atau melarikan diri, ataupun tetap tinggal. Namun yang pasti jangan menghalangi pertarunganku, ucap Yewu yang saat ini telah mengeluarkan kekuatan api dari Raja Qian. Sambil pelangak-plongo, akhirnya Tian-Tian memutuskan untuk tetap tinggal di sana setelah wanita tersebut menyaksikan secara live kekuatan yang sangat kuat yang terpancar dari balik tubuh pria berlevel 3 ini alias Yewu. Serangan yang mendadak dari kaki-kaki runcing si laba-laba yang terhunuskan dapat dengan mudah dihindari Yewu dengan lompatan biasa saja. Dan bersamaan dengan itu, Yewu bersama dengan pedang apinya membuat sebuah tebasan vertikal di mana kekuatan dari efek serangannya terlesat jauh menerobos ke arah hutan. Dan juga serangan kuatnya itu secara instan memanggang tubuh si laba-laba yang membuat duel di antara mereka menjadi amat singkat. Tian-Tian yang kaget menyaksikan kekuatan Yewu pun berpendapat bahwa pria tersebut memiliki sejenis kemampuan yang bisa menyembunyikan levelnya. Dengan terbunuhnya si laba-laba, 1000 poin dungeon pun ia dapatkan. Dan si Tian-Tian yang tidak melakukan apapun pada pertarungan barusan ikut mendapatkan 500 poin yang membuat si wanita ini malah semakin nempel dengan Yewu. Meskipun ia mengacuhkan wanita tersebut dan menganggapnya bagaikan sebatang kayu di tengah-tengah hutan yang lebat. Ia pun mendapatkan beberapa drop item yang terjatuh dari tubuh si laba-laba yang mungkin saja akan berguna di masa mendatang. Dan tak lama setelahnya datanglah sekelompok tim yang menghampiri Yewu. Dan tim ini diketuai oleh Liyong yang terlihat sudah mengumpulkan sebanyak 3000 poin dalam kompetisi dungeon kali ini. Yang diketahui mereka-mereka ini sebelumnya adalah kelompok dari Tian-Tian, namun wanita tersebut hanya dijadikan sebagai umpan untuk mendatangkan si induk laba-laba yang menjadi target perburuan dari tim Liyong ini. Di tengah-tengah obrolan mereka, salah satu pria mendapatkan seonggok tubuh yang telah terpanggang dan itu adalah si laba-laba yang menjadi target perburuan mereka. Yang membuat Liyong bertanya-tanya kepada Tian-Tian apakah benar jika monster tersebut dibunuh olehnya. Dan hal tersebut dibenarkan olehnya. Ia berhasil menghabisi sang Red Spider ini setelah membentuk sebuah tim bersama Yewu yang dipanggil oleh Tian-Tian dengan sebutan Great God atau Dewa Yang Agung. Dan tentunya, Liyong beserta anggotanya takkan percaya dengan ucapannya begitu saja. Karena yang mereka tahu, Yewu ini hanyalah sampah yang terkenal di sekolahnya karena tidak bisa naik level. Liyong pun lebih percaya jika Tian-Tian yang menghabisi makhluk tersebut, bukannya Yewu si sampah yang terus-menerus diremehkan Liyong saat ini. Namun di tengah-tengah perdebatan mereka terdengar suara aungan yang keras dari arah lain. Yang diketahui oleh mereka, aungan tersebut berasal dari Tyrannosaurus yang merupakan salah satu monster elit yang langka. Dan mereka akan mendapatkan 5000 poin bagi siapapun yang berhasil membunuh monster tersebut. Liyong dan timnya pun berniat untuk langsung bergegas ke lokasi di mana mereka mendengar aungannya barusan. Hei, apa kau benar-benar ingin pergi ke tempat Tyrannosaurus? Kalian benar-benar cari mati, ucap Yewu. Apa kau bilang? Aku bilang dengan kekuatanmu saat ini kau hanya akan menjadi cemilan buat Tyrannosaurus, ucap Yewu dengan nada remehnya. Yang seketika membuat Liyong nyaris saja hilang kendali. Namun dikarenakan perburuan sang Tyrannosaurus menjadi prioritas utama bagi Liyong kali ini, akhirnya ia bersama timnya pergi dari sana. Dan dengan nada ancaman yang diutarakan olehnya bahwa urusan di antara mereka belum selesai. Dan setelah kepergian Liyong, Tian-Tian mengajak Yewu untuk berkeliling dan membunuh monster-monster kecil di hutan. Tapi tentunya, bukan itu tujuan Yewu, karena dengan berburu monster-monster kecil tidak akan bisa membawanya ke dalam kemenangan di dalam kompetisi ini. Tujuannya saat ini adalah duduk manis sambil menonton tim Liyong melawan Tyrannosaurus dan baru beraksi jika waktunya sudah tiba.
Dan kemudian kita akan dibawa menuju lokasi di mana sang iblis Tyrannosaurus berada. Dari arah balik semak-semak juga terlihat Liyong dan timnya yang saat itu masih dilanda rasa ragu apakah dengan kekuatan mereka berempat mampu untuk mengalahkan makhluk tersebut yang dengan aura menakutkannya saja membuat mereka sesak nafas. Tapi Liyong, si anak muda yang pemberani dan pantang menyerah ini, merasa sangat yakin bahwa dengan kekuatan yang ia punya saat ini tidak ada yang perlu ditakutkan. Dan akhirnya mereka pun bergerak serentak dengan kecepatan yang seimbang bersama-sama menuju ke arah sang monster. Namun ada satu hal yang harusnya mereka sadari dari awal, tapi itu sudah terlambat di saat di pertengahan jalan salah satu pria menyadari bahwa seharusnya iblis Tyrannosaurus itu berwarna hitam dan hijau. Tapi yang ada di depan mereka saat ini berwarna hitam dan merah, yang menandakan bahwa makhluk tersebut saat ini dalam keadaan brutal dan dipenuhi rasa amarah. Dan benar saja, tak lama setelahnya di depan keganasan dari makhluk tersebut, tak butuh waktu lama bagi iblis Tyrannosaurus memberantas para anggota dari tim Liyong dan hanya menyisakan dirinya seorang saja. Setelah dihadapkan dengan sebuah kengerian yang nyata, ia kini telah sadar jika makhluk yang ada di depannya saat ini bukanlah makhluk yang bisa ia usik sesuka hati. Meskipun memiliki kelincahan serta akselerasi yang baik, Liyong kali ini masih terus berlari dan belum bisa melepaskan diri dari kejaran sang iblis Tyrannosaurus. Idenya saat ini adalah melemparkan amarah dari Tyrannosaurus kepada orang lain. Dan orang yang paling dekat dengan lokasinya saat ini adalah Ye Wu dan Tian Tian. Meskipun telah kehabisan nafas di saat Liyong terus berlari dari kejaran Tyrannosaurus, akhirnya ia menemukan Ye Wu dan Tian Tian. Dan tanpa berlama-lama langsung mendorong Tian Tian untuk menggantikannya terkena amukan dari sang monster yang kini tepat berada di depan matanya. Tian Tian yang panik di tengah kejadian tersebut langsung menyerang sang monster dengan kekuatannya yang tidak berdampak apa-apa bagi si Tyrannosaurus. Dan berkat kebodohan dari serangan lemah yang ia arahkan, amarah yang sebelumnya masih tertuju kepada Liyong seketika tergantikan kepada Tian Tian. Di sisi lain, Liyong yang berhasil lolos dari amarah Tyrannosaurus bermaksud untuk pergi dari sana dan menyerahkan makhluk tersebut kepada mereka berdua. Ia pun lantas pergi dengan menggunakan sebuah skill menghilang. Tubuhnya yang padat secara bertahap menguap ke udara bebas. Tapi Ye Wu yang tidak membiarkannya lari dari tanggung jawabnya dengan mudahnya mencengkeram tubuh Liyong yang pada saat itu tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Dalam keadaan tercekik, di tangan Ye Wu ia pun bertanya bagaimana bisa kau masih bisa melihatku, sambil meminta Ye Wu untuk melepaskan cekikannya. Dengan alasan si iblis Tyrannosaurus sudah menjadi ganas dan jika perkelahian itu terus berlanjut, mereka semua akan segera menjadi bubur. Ye Wu pun sedikit tersenyum setelah mendengar humor saya yang cringe. Dan di depan mata Liyong, ia pun langsung menunjukkan kekuatan dahsyatnya dengan sebuah skill hentak-hentak bumi tanah yang berguncang mulai mengeluarkan kobaran api yang menjalar ke arah iblis Tyrannosaurus. Liyong yang menyaksikan kekuatan hebat yang dikeluarkan dari pria yang dipanggil sampah olehnya ini tanpa memiliki sedikit pun urat malu mengajak Ye Wu untuk membentuk tim dengannya dan mengalahkan sang iblis Tyrannosaurus. Tapi semua permohonannya akan diserahkan oleh Tian Tian yang sebelumnya ia sakiti. Meskipun telah bersujud dan memohon kepada wanita tersebut untuk membantunya memujuk Ye Wu supaya mau membentuk tim dengannya, Tian Tian tak sedikit pun mau untuk melakukan hal tersebut. Dan keduanya pun pergi begitu saja untuk melanjutkan pertarungan mereka dengan sang iblis yang sempat tertunda beberapa saat. Liyong yang tidak menerima kejadian sebelumnya mengeluarkan sebuah belati beracun dan bermaksud untuk menikam Ye Wu dari belakang. Namun tanpa sedikit pun meneteskan keringat dari wajahnya, sang MC dapat dengan mudah menjegal tikaman tersebut dengan pedang api yang tiba-tiba muncul di punggungnya. Dan tikaman yang gagal tersebut merupakan sebuah akhir bagi Liyong di saat tusukan dari pedang yang panas dengan cepat menembus kulitnya. Liyong yang telah tewas di dalam permainan ini mendropkan beberapa item yaitu buku skill menghilang yang membuat penggunanya menjadi tak kasat mata dan belati beracun yang sebelumnya ia gunakan untuk menikam Ye Wu. Dan setelah itu pertarungan bersama Tyrannosaurus pun kembali berlanjut. Mulai dari sini arah pertempuran semakin didominasi oleh Ye Wu yang mengerahkan serangan demi serangan yang berdampak dengan terkurasnya HP, health point atau darah dari Tyrannosaurus.
Sebenarnya dengan kekuatan Yeu saat ini terbilang cukup mudah untuk menghabisi makhluk tersebut. Namun terdapat suatu aturan di dalam dungeon ini, yaitu apabila Yeu menghabisi monster dalam keadaan marah atau ganas seperti iblis Tyrannosaurus yang ia lawan kali ini, dirinya tidak akan mendapatkan poin maupun drop item atas imbalan menghabisi monster tersebut. Maka dari itulah, ia mengajak Tian-Tian untuk ikut dalam sebuah strategi yang telah ia bangun, di mana Yeu saat ini akan terus-menerus membombardir iblis Tyrannosaurus dengan kekuatannya hingga HP, health point atau darah dari makhluk tersebut berada di kisaran 20%. Dan setelahnya baru beraksilah Tian-Tian bersama skill penenang yang mampu meredakan amarah sang iblis. Meskipun masih 50-50 akan keberhasilan dalam strategi ini, namun nyatanya itu berhasil di saat sang iblis yang sebelumnya ganas dan bertubuh besar berubah seketika menjadi kecil dan imut. Setelah melihat keimutan dari bentuk Tyrannosaurus kali ini, Tian-Tian pun sempat ingin memilikinya dan menjadikannya sebagai pet atau hewan peliharaan. Tapi di mata Yeu, makhluk tersebut hanyalah merupakan sebuah gumpalan poin yang akan melesatkan posisinya semakin dekat menuju kemenangan di dalam kompetisi ini. Walaupun makhluk ini mengeluarkan tatapan imut dan polosnya di depan Yeu, ia tetap tidak memperdulikannya dan tetap menghabisi si Tyrannosaurus, dan seketika ia pun mendapatkan 5000 poin. Juga Tian-Tian yang mendapatkan setengah dari jumlah yang didapatkan oleh Yeu. Bersamaan dengan itu, ia pun mendapatkan 50.000 poin XP, di mana jumlah poin yang ia dapatkan jauh lebih tinggi daripada mengalahkan Ghost Eye Demon Spider di awal cerita sebelumnya. Yang apabila di total dari pertarungan-pertarungan sebelumnya, Yeu kini telah mengumpulkan sebanyak 75.000 XP yang langsung ia alokasikan ke dalam ruang sistemnya. Setelah beberapa saat di dalam ruang sistemnya, ia pun akhirnya memutuskan untuk membeli sebuah special skill, yaitu The Eye of Truth, di mana skill ini memungkinkannya untuk dapat melihat makhluk dengan jangkauan yang sangat luas, di mana skill ini sangat berguna untuknya untuk dapat menemukan lokasi tersembunyi dari bos dungeon yang posisinya masih sulit untuk ditemukan oleh para pemain. Dan kemudian setelah keluar dari ruang sistemnya, muncullah sebuah drop item berupa telur misterius yang memiliki pola-pola yang aneh di sebagian bidangnya. Telur ini dapat ditetaskan di dalam inkubasi ataupun digunakan sebagai bahan pelengkap untuk memasak nasi goreng. Tapi karena Yeu tidak terlalu membutuhkan telur tersebut, akhirnya ia pun memberikan telurnya kepada Tian-Tian. Sementara itu, di tempat lain di luar area dungeon terlihat Nona Mo yang merasa tertarik kepada Yeu menjadi lebih tertarik lagi dengannya. Setelah menyaksikan pertarungan Yeu yang berhasil menghabisi iblis Tyrannosaurus yang tengah murka, karena itu bukanlah sesuatu yang bisa diatasi oleh seseorang dengan level 3. Dan sesaat setelahnya, ia pun memanggil si kepala sekolah untuk bertanya mengenai berapa banyak poin yang telah dikumpulkan oleh Yeu di dalam dungeon. Di tengah-tengah pertanyaan tersebut, si kepala sekolah ini sempat menyinggung jika Yeu ini siswa yang tidak bisa naik level, di mana fakta itu baru diketahui oleh Nona Mo setelah diperjelas oleh Pak Kepsek bahwa pada awalnya Yeu ini adalah siswa yang terkenal akan kejeniusannya karena telah berada di level 3 sejak awal masuk ke dalam sekolah. Tapi setelah 3 tahun berlalu, levelnya tidak mengalami peningkatan sama sekali, dan hal tersebut pun tidak diketahui penyebabnya oleh si kepala sekolah. Di mana perkataan dari si pak tua barusan malah semakin menambah rasa penasarannya terhadap Yeu. Dan kembali ke pertanyaan awal Nona Mo tentang poin Yeu sebelumnya, yang setelah si pak Kepsek mengakses sistem dungeon untuk melihat poin yang didapatkan Yeu, ia pun dibuat kaget karena posisi Yeu saat ini berada di dalam top 3 teratas di dalam tabel ranking. Dan sesaat setelahnya, Nona Mo mengajukan kepada Pak Kepala Sekolah untuk segera mengumumkan peringkat dungeon dan membuat informasi serta lokasi dari semua pemain dipublikasikan di dalam dungeon. Yang apabila hal tersebut sampai terrealisasi, maka para siswa akan melakukan perang antar tim, dan bahkan mereka akan segera mengincar tim lain yang memiliki poin terbanyak, yang diantaranya adalah Yeu. Karena permintaan tersebut terucap dari Nona Mo yang menjadi sponsor dalam kompetisi ini, akhirnya si kepala sekolah pun menyetujui keinginannya. Sampai akhirnya, kita kembali menuju Dungeon Shadow Forest, di mana mekanisme yang sebelumnya diajukan Nona Mo telah diberlakukan. Terlihat,
Setelah info para pemain telah dipublikasikan, Lau Feng mulai membabat tim lain yang mempunyai poin dan jin yang cukup banyak. Namun sesaat setelah pengumuman mengenai peringkat dan jin diumumkan, ia malah dibuat kaget dengan Ye Wu yang bisa menempati posisi ketiga di tabel ranking. Meskipun belum mengetahui cara bagaimana Ye Wu dapat melesatkan posisinya tersebut, tapi yang pasti tujuan Lau Feng kali ini adalah membantai Ye Wu bersama dengan tim yang dibawa olehnya. Dan kemudian kita akan bergeser sedikit masuk ke dalam hutan, di mana kita diperlihatkan seorang pria yang merupakan seorang ketua tim yang bernama Xu Tian, yang tengah berlari dari kejaran sesuatu, yang diketahui bahwa ia berlari dari seseorang yang keberadaannya bagaikan iblis menurutnya. Xu Tian bersama timnya padahal berniat untuk menyiksa orang tersebut, tapi nyatanya semua timnya malah terbantai habis. Dan tentunya, orang yang dia maksud adalah si sampah berlevel 3, Ye Wu, yang tanpa ia sadari sedikit pun ternyata pria di belakangnya memiliki kekuatan yang mengerikan yang membuat tetesan keringat mulai membanjiri wajahnya. Karena sudah tidak bisa kabur lagi, akhirnya Xu Tian mulai memberanikan diri untuk menyerang Ye Wu dengan kepalan tinjunya. Tapi itu hanyalah serangan bunuh diri, karena kemenangan sang MC sudah ditentukan sejak awal pertarungan. Dan dengan terbantainya Xu Tian beserta aliansinya, Ye Wu pun seketika meroket ke posisi pertama di dalam tabel peringkat dan jin. Sementara itu, peta dan jin menunjukkan hanya tersisa 3 tim di dalam kompetisi ini. Di antaranya adalah tim Lau Feng yang saat ini telah membangun aliansi dengan tim Zhang Ye. Dan mereka bermaksud untuk mengepung Ye Wu, tapi saat ini mereka hanya membuntuti dan belum memulai aksinya. Ye Wu yang sangat mengetahui karakter Lau Feng mengatakan bahwa meskipun Lau Feng terlihat sangat urak-urakan dari tingkah lakunya, namun aslinya ia adalah orang yang sangat berhati-hati, di mana si Lau Feng ini sedang bersembunyi dan menjaga jarak untuk mengamatinya, dan akan mulai menyerang di saat Ye Wu terlihat lengah. Dan kemudian, setelahnya ia pun menggunakan skill terbarunya untuk menemukan lokasi dari bos dan jin yang sampai detik ini masih belum bisa ditemukan. Tapi tidak lama setelahnya, berkat bantuan di Eye of Truth, Ye Wu pun berhasil menemukan lokasi tersembunyi dari Shadow Dryad yang jadi bos terakhir di dalam permainan ini. Setelah berhasil dengan mudah menemukan lokasi dari Shadow Dryad dengan skill terbarunya, bergegaslah Ye Wu ke tempat di mana makhluk tersebut berada, meninggalkan Tian-Tian di belakangnya. Lau Feng yang baru saja mendengar jika Ye Wu berhasil menemukan lokasi bos terakhir tersebut dari arah balik pepohonan, akhirnya kini memulai pergerakannya. Tapi dengan pergerakannya yang cepat, tiba-tiba saja Lau Feng kehilangan jejak dari Ye Wu yang keberadaannya seketika lenyap tanpa sedikit pun mereka sadari. Karena dari itulah saat ini Lau Feng beserta timnya langsung mengubah arah dari tujuannya, yaitu mengepung dan menangkap Tian-Tian yang masih berada di sekitar sana untuk menarik perhatian Ye Wu pastinya. Dan kemudian Tian-Tian yang kini tak jauh tertinggal di belakang Ye Wu disantroni oleh tim Lau Feng beserta orang-orangnya dan menanyakan keberadaan Ye Wu yang saat ini lenyap dari pandangan mereka. Tapi sayangnya pada kenyataannya Tian-Tian pun tidak mengetahui kemana Ye Wu pergi. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba nampak sesosok bayangan besar yang menutupi sekitar area, diikuti dengan sebuah rekaman dari sosok tersebut yang membuat 3 orang anggota tim Lau Feng terjebak di antaranya. Dan ternyata, itu adalah awal dari kemunculan sang bos dan jin dari Dungeon Shadow Forest. Lau Feng yang kini bersama dengan tim Zhang Ye yang totalnya berjumlah 10 orang tanpa ragu menyerang dan membombardir Shadow Dryad dengan mengerahkan semua skill-skill terbaik yang mereka punya. Dan itu terbukti efektif di saat serangan yang mereka layangkan semakin lama semakin menguras darah dari sang monster. Tapi itu tak bertahan lama. Segalanya berubah di saat sang bos dan jin berubah ke mode Petrified yang membuat semua serangan yang mereka arahkan tak menimbulkan damage terhadap sang monster. Diikuti dengan sebuah kemampuan yang seketika membangunkan Dryad kecil dalam jumlah yang tak terhitung dan kini menyergap tim Lau Feng. Dengan mereka yang kali ini dikalahkan dalam hal jumlah, Lau Feng sang ketua tim masih ingin terus berusaha untuk mengalahkan para monster, tapi nampaknya tidak dengan anggota timnya termasuk tim Zhang Ye yang malah kabur dan mencoba melarikan diri dari sergapan para monster dan meninggalkan Lau Feng sendirian. Sementara itu kita diperlihatkan dengan Tian-Tian yang juga ditangkap oleh salah satu dari mereka. Dan ini merupakan awal dari kedatangan sang MC yang tiba-tiba muncul dan menyelamatkan Tian-Tian yang nyaris saja kehilangan kesuciannya.
yang ternyata selama ini Tian Tian hanya dijadikan umpan untuk memunculkan tim Lao Feng. Sementara itu, Ye Wu hanya menonton mereka dari arah kejauhan sambil menggiring Lao Feng ke tempat bos dan Jin berada, dan itu semua telah dirancang oleh Ye Wu. Lao Feng yang lagi-lagi merasa dibodohi oleh Ye Wu semakin geram setelah mengetahui fakta tersebut. Karena masih sibuk melawan para monster, akhirnya Lao Feng menyuruh si ketua tim Zhang Ye menghabisi Ye Wu. Tapi sayangnya pria itu hanyalah seonggoh daging panggang di hadapan Ye Wu bersama kekuatan api dari Raja Qian. Setelah menghabisi beberapa monster, Lao Feng yang tengah murka dibuat Ye Wu langsung mendatanginya dan bermaksud untuk menyerangnya. Tapi dengan sedikit tamparan kecilnya saja, Lao Feng seketika terhempaskan dengan mudahnya. Di sini Lao Feng mengatakan bahwa Ye Wu tidak akan mampu menghabisi sang bos monster sendirian saja. Tapi di depan matanya, Ye Wu kini menunjukkan kekuatan imbanya dengan kekuatan api yang membentuk jarum-jarum panas di udara bebas, menghujani dan menembus tubuh para monster yang langsung tewas secara instan. Bukan hanya itu saja, serangan yang tak pandang bulu tersebut juga menghujam ke arah tim Lao Feng yang masih tersisa di tengah medan pertempuran. Dengan tewasnya para dryad-dryad kecil, si bos dan Jin pun menyerap sari-sari energi dari para monster yang kini tersebar di medan pertempuran. Dan berkat penyerapan tersebut, tubuh-tubuh yang nampak mulai mengalami keretakan sebelumnya seketika berubah menjadi ke mode Shadow State yang bertubuh lebih kecil dari sebelumnya, namun memiliki intensitas kekuatan yang lebih besar dan merupakan bentuk terakhir dari Shadow Dryad. Bagaikan sebuah kecepatan suara, makhluk tersebut pun seketika telah berada di balik punggung Ye Wu. Ye Wu pun merasa bahwa itu bukanlah sebuah kecepatan yang dimiliki oleh bos berlevel 10. Dengan ukurannya yang menjadi lebih minimalis dan kecepatannya yang meningkat, Ye Wu pun dengan mudahnya terhempaskan ke udara bebas, diikuti dengan serangan lanjutan yang langsung tertuju ke arahnya. Di sisi lain, Lao Feng yang menyaksikan jalannya pertempuran malah menertawakan Ye Wu yang dengan semua egonya masih ingin menghadapi makhluk tersebut seorang diri saja. Tapi Ye Wu yang tidak mengindahkan ucapan Lao Feng saat ini kembali menunjukkan taringnya. Hanya dengan sebuah tarikan nafas saja, Ye Wu dengan sekejap mata telah berada di balik punggung sang bos monster, dan ia pun harus terpanggang dengan beberapa serangan cepat yang tak bisa diikuti oleh penglihatan mata biasa. Dan serangan cepat tersebut dengan sempurna berhasil membunuh sang bos dan Jin Shadow Dryad, serta mendapatkan 10.000 poin sebagai pembunuh pertama dari Dungeon Shadow Forest ini. Dengan terbunuhnya sang bos monster mengakhiri sesi dari kompetisi dungeon kali ini dengan terbukanya sebuah gerbang menuju dunia nyata. Lao Feng yang sebelumnya meremehkan Ye Wu kini malah bersimpuh di hadapannya setelah melihat kemampuan Ye Wu yang mengalahkan bos monster seorang diri saja. Ia juga meminta maaf kepada Ye Wu dan memintanya untuk menjadi seorang kakak seperti di masa lalu. Tapi di sini Ye Wu mengatakan jika Lao Feng yang tidak punya tahu malu ini tidak memiliki kualifikasi untuk dipanggil menjadi adiknya. Sampai akhirnya ia pun kabur dari hadapan Ye Wu dengan merobek secarik kertas yang mampu menteleportasikannya dalam jarak dekat. Dan Lao Feng kini telah berada di depan gerbang. Itu dilakukannya agar Ye Wu tidak membunuhnya, dan Lao Feng masih bisa mendapatkan keuntungan dari penyelesaian dungeon kali ini. Namun naasnya, sebelum Lao Feng berhasil masuk ke dalam gate, tiba-tiba saja sebuah tebasan pun terlesatkan ke arahnya yang berasal dari sayatan Ye Wu dari kejauhan. Dan serangan tersebut pun harus menewaskan Lao Feng yang membuatnya kini tidak mendapatkan apa-apa di dalam kompetisi dungeon kali ini. Setelah berhasil mengalahkan sang bos monster, tak lupa ia pun mendapatkan beberapa drop item dan sebuah item penyembuhan yang langka. Namun item tersebut tidak terlalu berguna untuknya. Maka dari itulah, Ye Wu menyerahkan item tersebut kepada Tian Tian yang lebih cocok menggunakan item tersebut. Sebelum mereka beranjak keluar dari dalam dungeon, tiba-tiba terjadi peringatan yang diikuti dengan sebuah gempa. Itu adalah kejadian abnormal di dalam dungeon, dan diketahui kejadian abnormal ini terjadi apabila terdapat masalah yang sangat serius dari arah luar dungeon atau di dunia nyata. Dan kejadian itu pun menjadi sebuah akhir di dalam cerita kali ini.